Oke guys, kali ini gue mau dungeon bareng salah satu top BR di server 11. Pasti kalian tahu semua dong. Yes, dia di Angelica. Nice, gue di sini kalau di bahasa Indonesia tempat tinggal Etrel. Di sini salah satu cultivation dungeon nih guys ya. Jadi kita main. Biasa gue beli pot dulu di sini. Biar mantap. Di sini gue bareng dengan, Baraton, Vexio, di Angelica Coral. Wow. BR-BR tiap tinggi ya. Oke. Seperti biasanya guys. Wih, gila. Ini goa untuk level 99 ya. Cultivation untuk goa 99. Jadi kalian bisa boleh lihat di Ethereal. Oke. Di sini ada dua boss ya. Di sini ada dua boss seperti biasa. Ini kayak momon-momonnya monster biasanya. Oke. Gila. Kalau gue lihat tuh hitnya D'Angelica, lo bisa lihat tuh paling pojok kanan atas D'Angelica tuh sampai langsung udah seribuan, udah seratus seribuan kak, gile. Gue aja baru 35, gokil, hitnya terlalu besar nih. Attacknya wow. Oke, seperti biasa anak-anak udah bos. Ini bos pertama nih, ini yang paling unik dari bos ini. Dia bisa menyebarkan corona. Jadi hati-hati guys, kalau lo udah kena efek corona, lo nggak boleh dekat sama temen-temen lo. Karena kenapa? Nanti temen-temen lo bisa kena hit, dia akan bersambung nih kayak gini nih. Jauhi balitas ulu yang memiliki efek corona. Di gue sih lucu aja ya, ada bos pakai efek corona. Aduh, lucu banget, lucu. Oke, di sini lo bisa ngejauhin, atau kalau lo yang kena, lo bisa ngejauhin temen lo, karena itu akan nge-attack hit temen sekitar lo. Oke, dan biasanya kalau misalnya bosnya udah muter-muter, dia akan, sakit nih, corona trick ini sakit. Jadi lo harus bunuh yang ala ini, yang bunga-bunga lotusnya ini kan ada tiga, lo harus bunuh, karena dia semakin sakit dan susah di-hit. Jadi kalian harus, BS-nya udah mati, mati BS-nya. Wow, biasa mati kok itu? Oh my god, ini mati kan? Oh, saya terbunuh di tempat tinggal Etrel tol. Gila, Baratheon mati. Gua ngerti, coba mudah-mudahan. The Angelica aja mau sekarat, Jun. Angelica aja mau sekarat. Oh my god, gelo. Sakit. Sakit, hidupin dong. Ayo dong, hidupin dong. BS-nya hidupin dong, hai. Om Coral. Nah, ini kayak gue nih, perhatikan. Zeus memiliki corona, jadi jangan ada yang deket sama gue. Ataupun lo bisa ngejauh dulu, kalau misalnya temen lo deket di samping lo ya. Wah, akhirnya BS-nya udah hidup, aman ya. Nah, ini burung-burung ini bisa meledak sekian 15 detik. Jadi kalau bisa ngejauhin aja. Oke, nah setiap bosnya muter-muter itu pasti ada, nah lotus-lotus kayak gini nih, lo harus wajib ini dulu yang dihit, karena itu efeknya akan sakit banget. Oke, jadi lo harus ngehit ini biar dia bisa dihit lebih enak. Oke, good. Oke, kita lanjut lagi hit bosnya. Nice. Wow. Nice. Oke, mana Angelica? Si Angelica nih, gue kena lagi. Lihat tuh, si kan, si Coral kena tuh. Gue yang kena Zeus, tapi Coral yang kena. Sakit loh, sakit. Nih biar lo tahu aja ya. Nih kalau gue yang kena, Coral yang kena tuh, lihat tuh. Sakit banget, sakit emang. Jadi lo bisa ngejauhin. Wih, udah menang cuy. Eh, udah stop. Aduh, gila. Sakit. Nah ini gue gak tahu sih nih, pergi ke setan dan tersembunyi. Tapi biasanya kita yang ke kanan sih. Biasanya kalau ada yang track hidden EA, nah itu dia. Gue belum pernah sih, nanti kita bikin kontennya ya. Ini karena kita kebetulan sama barang-barang. Gue balik lagi, oncom. Masuk lagi. Berbicara. Pergi ke Moon Hall. Oke. Gue mau coba itu tapi gak bisa. Oke. Cuma gue coba lagi berbicara, pergi menghulur. Oke. Lewatin aja deh. Lihat tuh.
Angelica sudah make pet terbang yang terbaru yang kawan Kinten, apa sih namanya, gue lupa deh. Ya itu sih. Oke. Kayaknya ini lebih cepat ya karena damage-nya gede. Ini kayak kalau dilihat di sini damage-nya gila. Angelica udah berapa tuh guys? Udah 2 juta ini ya. Gila, udah 2 jutaan loh. Gua aja masih 500.000. Balista Uwa 758k. Oke, this is boss kedua. Boss kedua ini lo hati-hati. Di boss kedua ini biasanya dia akan ada skill untuk menyerap mana lo terus-terusan. Gua pertama kali main, gua sempet kaget. Kemana pergi mana gua? Ternyata gua baru tahu kalau boss ini dia bikin mana kita keserap. Tapi ada caranya guys, nanti kalau ada bosnya, itu kan biasa ada lingkaran merah-merah ya. Ada lingkaran merah-merah, nah lu harus masuk ke lingkaran merah-merah itu. Karena di lingkaran merah-merah itu, lu bisa mana lu gak akan terserap. Nanti ya, biasa kita harus bunuh anak-anaknya. Nah ini dia nih bosnya nih, langsung aja. Nah, lihat kan ada lingkaran-lingkaran merah nih. Nah, kita masuk di sini. Karena di sini kita mode untuk gak keserap nih, mana kita. Jadi kayak gitu, oke? Dan perhatikan di bosnya itu ada kayak misalnya skill yang dia muter-muterin. Nah, pisau lunar ini hati-hati nih, sakit nih. Jadi kalau bisa lo mainin naik turun keterbang ketinggian lo sih. Kalau menurut gue ya. Aduh, lumayan. Lumayan ya, sakit. Hitnya itu sakit dan kalau di sini lihat, gila, di Angelica tuh udah 2 jutaan damage, man. Gila, beda. Lu mati, Vexi Ungu kenapa nih? Assassin Balista Ungu juga mati, oh my god, kenapa? Ih, tadi gua gak nyimak ya. Oh, mungkin apa karena ini, area, hati-hati ya, juga hati-hati nih area dari efek bosnya sakit juga nih. Untung kita ada, ada PR Coral, namanya lucu gak sih Coral ini. Kayak mau, Oke. Wih, Pulsar melawan di Angelica. Ini hit nih. Ya, bisa lunar itu sakit. Jadi kalau bisa lo hindarin aja ya, guys. Dan jangan lupa nah ini tinggi ini. Oh, ini sakit nih. Lo kalau bisa naikin terbang karena kalau lo kena itu tuh sakit banget ya, men. Terus lo usahakan untuk tetap berada di posisi yang bubble merah ini ya, agar mana lo gak terlalu terserap. Gokil, hitnya gokil. Gila, Angelica udah nembus 3 juta, gue baru 1 juta damage. Beda, jauh banget. Oke, dibilang mau DTN, asik. Oke, gue sempet keluar. Ini gue bingung, aduh ini sakit nih. Black hole ini sakit loh. Tuh liat, gue udah setengah darah loh. Kalau bisa sih lo pinter-pinter mainin Chi ya. Kalau lagi ada areanya tuh lo mainin Chi aja. Jadi nggak terlalu efeknya nggak terlalu kena lo kan, oke? Okay? Gila. Di Angelica udah 3.600 damage. Wow. Oh lihat tuh di Angelica tuh dengan awan kimpan baru. Kok kenapa gue ini? Ini selalu gitu deh, selalu lost deh nih kalau main di HP ini. Oke, tinggal berapa lagi nih? Tinggal 20% lagi nih kayaknya darahnya. Oke, bisa lah damage gede. Ini sakit tuh bisa lunarnya tuh. Hati-hati ya. Romero, hati-hati nih. Dia mau skill lah. Skillnya sakit lah. Sih, gue setengah darah. Gila, Vexi Ungu langsung mati. Meninggal. Gila. Dan gue gak tau nih, dropan di sini nih. Enggak, kalau menurut gue gak ada bagus-bagusnya. Paling di sini gue berharap Ungu deh. Universal ini unit itu ya tuh nggak ada yang bagus-bagus, paling juga pet-petnya juga kayak gitu. Oke guys, gitu doang. Thank you ya udah nonton. Nanti saksiin lagi. Abis ini gue mau dungeon senja malam bersama di Angelica, tapi dengan apa ya istilahnya, dengan tanpa bugs. Selama ini kan bugs kan, ya kan senjanya, tapi ini nggak bugs. Jadi thank you ya.